pejuang UFC asal Australia Alexander Volkanovski banyak melakukan persiapan jelang laga melawan Islam Makhachev pada Februari 2023 mendatang. Selain menyiapkan diri, Alexander Volkanovski juga mengambil kesempatan untuk menghibur petarung cilik di negaranya. Seperti diketahui, petarung nomor 1 titel Pound of Pound itu bakal menghadapi juara kelas ringan Islam Makhachev di UFC 284. Selain untuk merebutkan gelar ganda, pertarungan ini juga menentukan siapa peringkat 1 Pound for Pound sejati. Namun, 3 bulan sebelum pertarungan, Alexander Volkanovski memberi kejutan dengan datang ke tempat latihan rutinnya selama ini, Scarpe MMA Perth Wellington. Di sana, dia ikut berlatih, mengambil foto dan menandatangani tanda tangan untuk para petarung cilik. Salah satunya untuk calon atlet MMA berusia 11 tahun, Oliver Graham Willwick, dan saudaranya Carly, 7 tahun, yang menyaksikan sang bintang UFC beraksi. Mereka tak henti-hentinya memuji Alexander Volkanovski. "Ayah menjemput kami dari sekolah dan menyuruh kami lari ke mobil," ucap Oliver. "Kami tiba di akhir sesi latihannya dan menonton bagian terakhirnya. Semua orang sangat terkejut melihat betapa bagusnya dia," lanjutnya. "Dia berguling dengan satu demi satu, bertarung dan segar, kuat dan sangat tegar," terangnya. Lebih dari itu, kedua bocah itu pun mendapat keistimewaan untuk dapat menghadiri pertarungan melawan Alexander Volkanovski versus Islam Makhachev nanti. Pelatih dari kedua anak tersebut pun memuji kerendahan hati Alexander Volkanovski. "Ini luar biasa bagi para pertarung di ruangan itu. Tetapi bagi semua anak yang lebih muda, itu sangat berarti bagi mereka," ucap sang pelatih Ryan Gray. "Volkanovski adalah pria yang sangat baik. Dia sangat sibuk tetapi berusaha dengan serius untuk berkumpul dan berfoto dengan anak-anak," ungkasnya. Sekian berita putar olahraga hari ini dari Terasport.